Oke, jadi diketahui ada gambar persamaan persamaan seperti ini. Nah, sini titik pusat, ini sumbu X, sini sumbu Y. Nah, lalu di sini ada titik 6. Sini titiknya 2. Lalu ada garis. Nah, lalu persamaannya di sini daerah arsirannya. Oke. Yang ditanyakan adalah persamaannya berapa? Persamaan. Oke. Jawab. Nah, pertama kita lihat dulu di sini titik-titiknya memotong di mana saja yang ini, yang garis merah ini. Nah, di sini bisa dilihat dia itu memotong di 2,0 sama 0,6. Jadi bisa kita simpulkan ini misal X1, Y1-nya itu 2,0, terus X2, Y2-nya 0,6. Nah, kita bisa cari persamaan garisnya, yaitu dengan menggunakan rumus ini, Y min Y1 sama dengan M X min X1, di mana M ini adalah selisih dari titik-titiknya. Dia ini menyatakan kemiringannya. Berarti Y2 min Y1, berarti ini kurangi ini, terus dibagi ini kurangi ini. Jadi dapat 6 min 0 per 0 min 2. Berarti kita dapat minus 3 ya. Gitu. Oke, berarti kita dapat Y min. Ini satunya 0 sama dengan min 3 X min 2. Itu berarti dapat Y sama dengan min 3X plus 6, berarti 3X plus Y sama dengan 6. Nah, ini persamaan garis yang warna merah. Nah, sekarang kita coba masukkan nilai 0,0. Kita lihat dia itu seperti apa kalau masukin 0,0. Ini kalau kita masukin 0, sini 0, kita dapat 0 itu, di sini kan 6. Berarti ini kurang dari sama dengan. Nah, berarti kita dapat simpulkan bahwa persamaannya itu adalah 3x plus y pakai hijau aja. Maka persamaannya itu 3x plus y kurang dari sama dengan 6. Oh ya, sebentar. Ternyata di soalnya itu, nah, di sini itu adalah putus-putus, jadi dia itu seperti ini. Nah, di sini putus, putus-putus. Bentar. Nah, ini putus-putus seperti ini. Nah, kalau putus-putus itu berarti tandanya di sini persamaan garis yang di sini itu dia tidak termasuk, hanya yang daerah biru saja, yang merah tidak termasuk. Maka di sini berubah sedikit, jadi ini bukan kurang dari sama dengan lagi, ini berubah jadi gini. Nah, 3x plus y kurang dari 6, gitu aja. Oke. Okay.